Tiara Wesi Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Sobat Kreatif dimanapun berada. Kali ini Welder Dwa Channel akan membuat video cara memasang pintu Henderson atau pintu garasi menikung dengan cat motif serat kayu. Semoga video ini bermanfaat buat Sobat Kreatif dimanapun berada, dan bagi yang baru bergabung, tekan subscribe-nya di pojok kanan bawah video ini agar channel kami makin berkembang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Pintu Henderson ini berukuran lebar 3 meter kali tinggi 290 cm dibagi 5 bingkai atau 5 daun pintu. Untuk bahan besi holonya dan part dasarnya akan kami tulis di link deskripsi bawah ini. Untuk rel bawahnya juga rel atas Henderson ini kita buat sendiri menggunakan siku 44 juga klaker. Cara pembuatannya ada di link deskripsi bawah ini. Oke guys, terus ikuti video dari kami ini hingga akhir pemasangannya. Dan ini pembuatannya waktu di workshop kami. Singkat saja ini guys. Dan kita lanjut ke tempat pemasangannya. Ini rel bawahnya kita susun dulu. Rel bawah ini menggunakan siku 3x3 dibuat seperti kanak U. Buat tempat laker bearing bawah pintu Hendersonnya. Setelah itu kita dirikan pintunya yang sudah dibuat jadi di workshop kami. Dimasukkan laker bearing bawahnya ke tempat relnya. Jadi untuk mempercepat pemasangannya kita membuatnya jadi dari bengkel. Lalu kita tinggal memasang rel bawah juga rel atasnya. Pintu Henderson ini tengah memakai kaca ya guys. Ini kaca ini berukuran 15 x 60 cm. Kita memasang setelah akhir pemasangan rel bawah juga rel atasnya. Dan kalau sudah pas untuk laker piringnya bawah, lalu kita masukkan untuk rel atasnya ke dalam besi beton 12-annya. Kalau sudah masuk ke besi beton 12-annya, tinggal kita bor ke temboknya yang bracket sudah dilubangi dari workshop yang sudah dilas dengan rel atasnya. Tinggal kita membaut dengan dinabol. Untuk cara pembuatan pintu Henderson atau pintu garasi lipat, linknya juga ada di bawah deskripsi ini, ada di video-video channel Welder Dwa guys. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Juga bunyikan loncengnya biar kami upload video subscriber semua mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Setelah dibor dan ditimbang air semua, lalu kita masukkan klaker bearingnya yang 4 roda atas yang bisa berputar. Lalu dilas dan dipotong biar nggak sangkut di bracket. Setelah itu kita setel bawah tadi yang belum dikunci, kita kunci mengikuti atas, dan ini menyamakan dengan keramiknya untuk rel bawahnya. Jadi tinggal kita mengikuti rel atas saja kalau pintu gantung Henderson ini, lalu kita kunci untuk bawah. Nanti keramiknya menyesuaikan dengan relnya. Untuk bagian tepi nanti kita lubangi kalau ada air guys. Kita coba dulu. Kalau sudah siap, atas sama bawah imbang. Setelah itu untuk kunci tepi kanan dan tepi kiri kita pasang. Untuk tepi sebelah kiri kita memakai handle besi, dan untuk tepi kanan kita memakai kunci jadi. Untuk handle-nya pintu kita membuatnya dari stainless, dan ini kita ulang lagi anti goresnya guys biar mengkilap, biar nampak serat kayunya, karena serat kayu ini mintanya yang agak coklat tua. Dan kalau sudah, kita pasang kacanya dengan menggunakan silikon dan double tip. Oke guys, sekian dulu tutorial dari kami. Jumpa lagi dalam video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.